Assalamualaikum kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya di channel IFN. Pada video kali ini, saya akan memberikan atau memperlihatkan bagaimana sih jika media tanam kita tidak diganti selama 1 tahun lebih. Dan saya di sini menggunakan tanaman hias saya yang sudah saya rawat lumayan lama ya. Oh iya teman-teman, jadi ini ada catatan. Ini adalah Aglaonema Red Stardust. Tadinya sih ini 8 daun ya. Cuma ya rontok satu-satu. Itu efek samping dari kurangnya atau tidak mengganti media tanam dengan baik ya. Jadi ini bisa jadi evaluasi untuk teman-teman untuk mengganti media tanamnya minimal 6 bulan sekali. Nah teman-teman, ini medianya sudah saya bongkar, sudah saya perutulin. Akar-akarnya itu rontok kawan-kawan. Jadi gejalanya itu daunnya menguning, serta ya bisa dikatakan tidak begitu sehat si daunnya. Ini adalah bongkahan-bongkahan dari media tanamnya. Ya yang pertama itu teksturnya cukup padat ya. Kesalahan saya itu menggunakan media tanam yang padat. Pertumbuhan akar itu tidak begitu maksimal. Ya, perlu dicatat bahwa media padat atau media tanam padat bisa memperlambat akan perkembangan akar kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi buat kita semua, bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Maksimalnya mengganti media tanam itu 6 bulan sekali.